Assalamualaikum semua. Hei, kamu seorang ini ke yang datang ceramah hari ini? Aneh-aneh. Ah, cik, saya seorang je kat sini, cik. Tak tahulah, saya datang dari pun saya seorang je. Oh, ya ke? Okey, dapat. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Nama saya Tapak bin Sulaiman ataupun boleh panggil saya Pak Sulaiman. Boleh panggil Encik je. Encik Man Pak. So, hari ni kita akan mulakan dengan iaitu sesi ceramah. Sebelum korang memulakan Tuan Dilita. So, jadi kita mulakan dengan kita punya ceramah hari ni. So, saya nak tanya nama kamu siapa? Nama saya Encik. Nama saya Ismail Tonggeng Encik. Encik boleh panggil saya Mak LQ. Oh. Okey. Oh, tak apa. Kita mulakan ceramah pada hari ini. Sebelum kamu nak mula pemanduan ataupun belajar memandu di Lita nanti, korang kena tahu apa ini. Maksud ini. So, siapa boleh jawabkah maksud cito ini? Siapa boleh jawab, angkat tangan. Encik, apa maksud cito? Ah, ya, kamu. Apakah maksud cito? Cito bermaksud besar nanti saya bercita-cita nak jadi seorang polis. Itulah maksud cito, Encik. Eh, tak, bukan. bukan maksud dia cita-cita. Tu cita-cita. Aduh, ada juga orang macam ni eh. Cito ni bermaksud si cermin pandangan. I isyarat. T ialah titik buta ataupun blind spot. O, olah gerak. Itu yang sebenarnya. Bukan cita-cita. Cita-cita tu warna gori. Aduhlah, lemas aku ni. Oh, gitu. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan tanda isyarat yang seterusnya. Okey, apakah tanda isyarat yang seterusnya ini? So, apakah tanda isyarat ini? Siapa boleh jawab angkat tangan? Encik. Pak. Ah, kamu. Apakah tanda isyarat ini? Jawapannya ular tedung, Encik. Tengok. Sama kan, Encik? Macam ular tedung kan? Tak. Aduh. Apa kau ingat ni ular tedung ke? Nampak macam ular tedung ke? Aduh, ular tedung lah pula. Aduh. Sampai saya sumpah kamu jadi ular tedung ke? Hei. Maksudnya ialah membelok ke kanan. Mana ada ular tedung di sini? Aduh. Oh, gitu. Okey, tak apa. Tak apa. Jangan buat hal lagi ya. Kita teruskan dengan tanda isyarat yang ketiga. Apakah tanda isyarat ini? So, siapa yang boleh jawab? Siapa apa? Kamu seorang je kan? So, memang confirm lah kamu jawab. Okey. Kalau kamu tahu jawapannya, angkat tangan. Tahu, Encik. Ah, ya, kamu. Kamu je. Jawapannya, ular tedung kena sembelih, Encik. Sebab macam ni, ular tedung. Lepas tu ada tanda palang ni tengah. Maknanya, ular tedung tu kena sembelih, Encik. Hey. Aduh. Ini tanda isyarat dilarang membelok. Dilarang membelok. Aduh, nampak tu dia tulis. Dilarang membelok, membelok. Ni datang mana pula ular kena semelih ni? Hai, jangan sampai saya semelih awak nanti. Oh, gitu. Okey, okey. Kita apa? Kita teruskan dengan tanda isyarat yang seterusnya. Apakah tanda isyarat ini? Dia ada seorang lelaki. Lelaki yang memegang kayu. Apakah tanda isyarat ini? Ini jawab angkat tangan. Saya, Encik. Okey, kamu apa? Apakah tanda isyarat ini? Jawapannya ialah ayah saya menunggu depan rumah memegang kayu kerana saya balik lambat ke rumah, Encik. So, bersiap sedialah saya untuk sakit kena pukul. Dah pula bapak dia pula yang masuk. Aduh lah, hai.
Ini tanda isyarat orang-orang upaya melintas. Bukan bapa awak pegang kayu depan rumah tunggu awak nak pukul awak sebab balik lewat malam. Aduh. Oh, gitu. Tak apa. Esok mungkin saya letak jawatan kot. Letih mengajar orang dulu. Okey, tak apa. Saya rasa sampai sini je kot ceramah kita hari ni. Saya pun hilang mood nak belajar orang-orang yang macam ni. Terima kasih kerana datang ceramah pada hari ini walaupun telah memotong mood saya untuk belajar kamu hari ini. Itu saja pada hari ini. Terima kasih. Saya ada nak tanya satu soalan. Ya. Apa? Apakah maksud tanda isyarat ni, cik? Oh, yang ini ke? Oh, ini tanda isyarat zon tunda. So, maksud zon isyarat zon tunda ni ialah kamu tidak boleh parking kereta di bahagian bahu jalan yang mengakibatkan kesesakan yang akan berlaku. So, mungkin kereta korang akan ditunda. So, inilah maksudnya zon tunda. Oh, gitu. Solat pun kita tak perlu tunda-tunda lah, Encik. Takut nanti buku amalan kita penuh sesak dengan dosa-dosa kita. Pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.